Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Kepada Allah semata kita berharap semoga majelis ini termasuk yang Allah berkahi. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk hamba-hamba Allah yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak kalau kurang mantep boleh ke sebelah sini Pak ya, biar lebih dekat ke layarnya. Ini keystone-nya gak bisa dimainkan, ini miring begini. Baik, pada siang hari ini tema yang sudah diumumkan adalah Ramadan fi ahdil fitan fi akhir zaman, Ramadan di era fitnah akhir zaman. Jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan terakhir sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan jelang syahrun azimun mubarakun syahrun Ramadan, bulan yang penuh keagungan, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan Ramadan merupakan bulan yang senantiasa dirindukan oleh mukminin, orang-orang beriman. Sebab memang bulan Ramadan ini merupakan bulan spesial untuk orang-orang beriman. Ketika Allah Ta'ala mengeluarkan undangan untuk menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan, Allah tidak memanggil kecuali dengan panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman pastinya selalu menjelang bulan Ramadan itu ada kerinduan, ada kegembiraan karena akan berjumpa dengan syahrun azimun mubarakun syahrun Ramadan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang dapat dikatakan memiliki sebutan-sebutan yang beraneka ragam. Setidak-tidaknya ada dua sebutan Ramadan yang sudah akrab di telinga kita, yaitu pertama, Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan juga Syahrul Taqwa, bulan ketakwaan. Adapun dalilnya untuk yang pertama, Syahrul Quran, Allah berfirman di Suratul Baqarah 185, ba'da auzubillah minasyaitanir rajim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan, diwahyukan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu turun ke langit bumi itu sekaligus seluruhnya. Al-Quran itu turun ke langit bumi, tetapi sampai di langit bumi ditahan, kemudian baru turun ya sebahagian-sebahagian. Sebagaimana yang kita ketahui,
dalam sirah nabawiyah, perjuangan, sejarah perjuangan Nabi SAW. Al-Quran itu ayat demi ayat turun sesuai dengan situasi kondisi yang diperlukan, yang sesuai dengan keadaan yang ada, ya. Tapi kalau turunnya keseluruhannya itu sudah sekaligus, tapi berhenti di langit, langit bumi, ya. Lalu di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita setidak-tidaknya ada tiga maksud Al-Quran diwahyukan. Disebutkan tiga-tiganya di ayat ini. Satu, hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Kedua, bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan yang ketiga, al-furqan, sebagai pembeda. Nah, jadi kalau kita bertanya, sesungguhnya kita ini memperjuangkan Al-Quran agar menjadi nyata dalam kehidupan kita, itu tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya tiga ini, Pak. Kalau pertama, Al-Quran sudah jadi petunjuk bagi segenap manusia. Segenap manusia, ya. Bukan hanya kaum muslimin. Bukan hanya kalangan yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak. Tapi Allah menghendaki Al-Quran ini pada akhirnya menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia, ya. Nah, menarik sekali kalau kita lihat di muqaddimah suratul Baqarah di ayat-ayat awal. Apa kata Allah? Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini kami turunkan dia untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apakah semua manusia bertakwa? Tidak, ya. Lalu bagaimana kita memadukan antara muqaddimah suratul Baqarah yang menyatakan Al-Quran itu hudal lil muttaqin dengan pertengahan suratul Baqarah ayat 185 ini yang menyatakan Al-Quran merupakan hudal lil nas? Siapa yang bisa jawab? Silakan coba menjawab. Kalau benar jawabannya, kita doakan rame-rame berangkat haji. Ya. Ada yang mau coba, bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa berbeda di muqaddimah suratul Baqarah disebutnya hudal lil muttaqin, tapi di pertengahan suratul Baqarah dikatakan hudal lin nas? Silakan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, namanya belajar. Ada ibu-ibu mau coba menjawab? Didoakan loh rame-rame berangkat haji. Gimana? Mau coba? Ya, silakan, Pak. Pada awalnya kan itu ya, di awal surat Al-Baqarah disebutnya petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Memang kan awalnya itu Al-Qur'an itu kan diturunkan di zamannya Nabi Muhammad. Kalau menurut saya berarti kan itu Al-Qur'an memang dikhususkan pertama untuk pengikut para nabi, yaitu yang benar-benar orang yang bertakwa mutakin. Tapi di akhir zaman nanti kan dia akan diikuti oleh seluruh umat di seluruh dunia ini, jadi menumbuhkan petunjuk dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, gitu, Pak. Kalau menurut saya. Masya Allah. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Endang, Pak. Pak Endang, ya. Sudah berangkat haji? Alhamdulillah 2006 sudah. Oh iya, oke. Berarti berangkat haji dengan seluruh keluarga, ya. Kita doakan berangkat haji dengan seluruh keluarga, amin. Ya, jadi tidak mungkin Al-Quran pada akhirnya menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia, kalau tidak ada yang mengawali. Mengawali itu dalam pengertian yang mengawali menerima Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, disitulah diperlukannya hadirnya sekalipun sedikit, sekalipun cuma satu orang, tapi hadir dulu satu orang yang bertakwa, yang dikatakan dalam ayat tadi la raiba fihi, tidak punya keraguan, ya. Al-Quran ini menjadi kitab petunjuk bagi orang bertakwa jika orang bertakwa itu tidak punya keraguan. Dan karena dia tidak punya keraguan, maka dia ketika menerima Al-Quran sadar kalau Al-Quran itu ujung akhirnya harusnya diperjuangkan menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia, ya. Makanya kita,
ya, terutama para kaum laki-laki. Kita ini kan wajib sholat Jumat ya, gitu. Salah satu syarat khotib Jumat agar dianggap sah khotbah Jumatnya, dia harus menyampaikan wasiat, nasihat untuk bertakwa. Ya. Jadi kalau antum para bapak hadir di sholat Jumat mendengarkan khotbah, ternyata dari awal sampai akhir nggak ada nasihat bertakwa, Anda boleh protes, ya, karena itu nggak benar. Seorang khotib Jumat itu wajib menyampaikan nasihat agar jamaah bertakwa. Karena diharapkan umat Islam yang bertakwa itulah yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran, dan mereka inilah yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan Al-Quran sehingga tujuan akhir diturunkannya Al-Quran bisa tercapai, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Ya. Dan ini sekaligus membantah pandangan yang mengatakan bahwa agama Islam hanya untuk umat Islam. Ya, itu salah. Ya. Islam ini adalah ajaran yang datang dari Allah Ta'ala, yang Allah nyatakan hanya inilah jalan keselamatan, gak ada jalan keselamatan lain. Begitu. Nah, walaupun hari ini kita sedang digoyang, ya, akidah kita untuk menganggap semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar, ya, na'udzubillahi min dzalik, hati-hati, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan Al-Quran ini dimaksudkan sebagai bayyinatin minal huda. Ini bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi pantaslah kalau ada metode penafsiran Al-Quran, dan ini dianggap metode yang terbaik, yang disebut dengan metode tafsir al-ayah bil-ayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Dan ini metode yang sangat banyak digunakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu terkenal sekali dengan tafsirnya, kitab tafsirnya yang banyak menafsirkan ayat dengan ayat lainnya. Karena memang Al-Quran itu isinya bukan hanya general guidelines, bukan hanya petunjuk umum, tetapi sampai kepada hal-hal yang detail pun ada di dalamnya, ya. Baik, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran dimaksudkan untuk menjadi kriteria pembeda antara mana yang hak dengan mana yang batil, antara mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kitab ini jika digunakan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak wal batil, dan benar-benar berlaku di satu kumpulan manusia, satu masyarakat, maka masyarakat itu akan aman, tidak akan ada pertikaian, karena mereka bersepakat, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Hari ini kenapa sih kita banyak ribut? Karena sesungguhnya halal dan haram, legal dan illegal, ya, kalau bahasa hukum manusianya itu kan legal tidak legal, ya, gitu. Sebenarnya legal dan tidak legal itu mestinya sejalan dengan halal dan haram, ya. Nggak benar kalau seandainya ada sesuatu dianggap legal secara hukum yang berlaku menurut manusia, sementara dari pandangan kacamata Al-Quran dia haram, dia illegal, gitu, ya. Dan ini selalu begini, Pak. Kalau bukan hukum Allah yang berlaku, akan selalu terjadi pertikaian, perdebatan tentang masalah itu yang nggak ada ujung akhirnya, Pak. Sebagai contoh lah, di masyarakat seperti kita yang tidak memberlakukan hukum Al-Quran, hukum Allah, ya, minuman keras itu, ya, di tempat tertentu disebutnya ilegal, tapi di tempat lain bisa disebut legal. Ya, minuman yang sama, itu mereknya sama. Gitu. Nah, kapan dia disebut legal? Kalau dia dijualnya di supermarket, terus ada tulisan BPOM misalnya gitu, ya kan? Nah, itu legal. Tapi kalau ditemukannya di sebuah perahu penyelundupan, ya kan, disebutnya apa? Ilegal. Kalau dalam Islam nggak bisa begitu. Dalam Islam itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, turunnya Al-Quran dimaksudkan untuk membawa umat manusia ini ke dalam suatu suasana yang jelas, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan ini sangat kita perlukan, ya. Karena apa? Karena manusia nggak pernah bisa sepakat, gitu. Dan karenanya harus ada pihak yang lebih tinggi dari kita yang menentukan hal itu,
bukan manusia yang menentukan. Kalau manusia yang menentukan berdebat terus, Pak. Dan biasanya kalau mentok, ujung-ujungnya mengandalkan apa? Jalan keluarnya apa biasanya? Hah? Berantem. Sebelum berantem, kita nggak bicara orang-orang yang doyan berantem nih. Ini orang-orang yang doyan damai gitu. Tapi pingin cari penyelesaian. Hah? Apa? Voting, ya kan? Pemungutan suara. Jadi kalau rame mengatakan minuman keras legal gitu kan. Nah, rame gitu suaranya 250 yang setuju, yang menentang 50, sudah legal dia. Gitu. Padahal kata Allah dia haram, ya. Nah, jadi itulah masalahnya kalau kita hidup dalam suasana penentuan terakhir ditentukan oleh voting. Makanya hendaknya kita tobat ya dari yang begitu-begitu ya. Mau itu kaitan dengan halal haram, mau itu kaitan dengan ya udah deh gitu deh. Pokoknya Anda tahu deh ya maksud saya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Al-Qur'an menjadi julukan dari bulan Ramadan, Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an ya, karena ini awal Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, seorang muslim mempunyai 5 kewajiban terhadap Al-Qur'an yang biasa disebut wajibatul muslim nahwal Qur'an, kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an. Apa saja? 1, tilawah, membacanya. 2, tadabbur, memahami isinya. 3, tahfiz, menghafalkan. Yang 4, tatbiq, mengamalkan, ya, melaksanakan, mengaplikasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Nah, yang 5, dakwah, menyebarluaskan nilai-nilai Al-Qur'an, ya. Saya ulangi, tilawah, membaca, tadabbur, memahami, ya, tahfiz, menghafalkan, tatbiq, mengamalkan, dan yang terakhir dakwah, menyebarluaskan, memperjuangkannya, ya. Nah, kebanyakan kita umat Islam kalau mendengar istilah kewajiban terhadap Al-Qur'an, yang terbayang itu tilawah saja. Kalaupun lebih daripada itu, menghafalkan, ya. Dan kita bersyukur belakangan ini di masyarakat kita semakin banyak pondok-pondok tahfiz bermunculan, ya. Kalau selama ini mungkin baru pondok tahsin, pondok memperbaiki bacaan Al-Qur'an atau memberantas buta huruf Al-Qur'an, tapi sekarang sudah naik ke level berikutnya, bermunculan pondok-pondok tahfiz, ya, yang mengadakan program menghafalkan Al-Qur'an, ya. Ada yang sampai ke tingkat sudah mematok, ya, dalam setahun hafal 30 juz, ada yang 2 tahun menghafal 30 juz dan seterusnya. Nah, cuma yang kita sayangkan, kesadaran untuk tadabbur ini belum memasyarakat, ya. Padahal dari 5 kewajiban ini, hanya kewajiban tadabburlah satu-satunya yang Allah keluarkan ancaman kalau tidak dikerjakan, ya. Kalau Anda tidak tilawah, kita nggak ketemu tuh ayat atau hadis yang mengancam orang tidak tilawah. Yang ada adalah orang kalau nggak tilawah ya kehilangan peluang untuk berpahala, ya. Karena hadis Nabi mengatakan barang siapa membaca Al-Qur'an tilawah, maka setiap huruf yang dia baca dapat 10 pahala, 10 kebaikan, ya. Dan Nabi tegaskan yang namanya satu huruf 10 kebaikan itu bukan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja sudah 30 hasanat, 30 pahala kebaikan yang didapatkan seseorang, gitu. Nah, jadi kalau Anda tidak tilawah, kerugiannya adalah nggak dapat pahala, tapi ancaman nggak ada, ya kan? Begitu juga dengan menghafal. Kalau Anda tidak punya hafalan sama sekali, apalagi Anda sebagai kepala keluarga, Anda nggak bisa mimpin sholat, gitu. Ya bisa sih, tapi mungkin ya suratnya yang itu-itu aja, gitu. Dan itu sah-sah saja. Cuma artinya ya kita tentunya maunya mengalami peningkatan, kan. Nah, tapi nggak ada ancaman kalau Anda tidak terlibat dalam program menghafalkan. Tapi kalau Anda tidak terlibat dalam program tadabbur, itu ada ancaman, ya. Ya. Dan ancamannya serius. Surat, ya, Muhammad ayat 24. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak tadabbur memahami Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Ya. Jadi sekalipun seseorang rajin tilawah,
sekalipun seseorang rajin ikut program menghafal, ya sudah punya hafalan gitu ya, tapi kalau dia tidak pernah melakukan kegiatan tadabur, dia bisa terancam hatinya terkunci. Ya. Maka kadangkala kita bisa temukan ada orang tilawahnya bagus, hafalannya ada sebahagian, tetapi dikasih nasihat sulit. Itu kenapa? Karena orang ini selama ini menyangka sudah selesai kewajibannya terhadap Al-Quran, yaitu tilawah dan menghafal. Padahal ada kewajiban yang sangat penting, yaitu tadabbur. Ya. Nah, istilah terkunci bahasa Arabnya di sini am'ala qulubin aqfaluha. Kalau kita terjemahkan, ataukah hati mereka telah terkunci, digembok ya, aqfal. Aqfal itu dari kata gembok ya. Ini ada qofl. Nah, aqfal itu bentuk jamak dari qofl, Pak. Jadi kalau gembok itu satu gembok, ya, qofl itu satu gembok, kalau aqfal itu banyak gembok, Pak. Jadi bayangkan, ancaman orang yang tidak tadabbur Al-Qur'an adalah dikunci hatinya dengan banyak gembok, lebih dari satu gembok, Pak. Ya. Jadi bebel banget ya nantinya. Itu. Ya. Nah, sementara tadi kan dikatakan Al-Qur'an ini adalah Al-Furqan. Tidak mungkin Al-Furqan itu bisa masuk ke dalam hati seseorang kalau hatinya terkunci. Sekalipun dia sering tilawah, sekalipun dia punya banyak hafalan, ya. Nah, muslim yang rajin tadabbur, memahami isi Al-Qur'an bukan sekedar tilawah atau menghafal, akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, ya. Dan kita sangat memerlukan hati yang seperti ini sekarang ini, Pak. Karena di realitas kehidupan masyarakat kita yang sekalipun mayoritas muslim, tetapi belum ada kesepakatan menjadikan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak wal batil. Ya, sehingga kita banyak terjebak untuk memberikan penilaian yang keliru terhadap sesuatu yang sesungguhnya batil, tapi karena oleh media massa dipoles, dikasih image building, pencitraan bahwa itu hak, ya kan? Kita menyangka itu hak. Atau sebaliknya, seorang pejuang kebenaran, ya, yang sesungguhnya, yang sejati, tapi karena media massanya dikuasai sama pembela kebatilan, ya kan, dipotret sebagai, di framing ya kan, sebagai penjahat, sebagai pembela kebatilan, kita pun akhirnya mulai ragu, ini pejuang kebenaran atau bukan? Karena apa? Karena kita tidak memiliki hati yang terbuka untuk menerima Al-Furqan, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada sebagian kita bilang, ya Ustadz, untuk memahami Al-Quran kan gak gampang, ya. Ya kalau Ustadz mah enak ngerti bahasa Arab, punya ilmu tafsir, punya ilmu syariat, gitu kan. Apa betul Allah Ta'ala hanya menurunkan Al-Quran supaya mudah difahami oleh kalangan tertentu saja? Tidak. Allah bantah pandangan seperti itu dengan surat Al-Qamar yang terdapat dalam 4 ayat. 4 ayat dalam satu surah mengulang-ulang statement Allah, pernyataan Allah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, ya. Jadi gak ada alasan, Pak, mau saya orang awam, saya gak ngerti bahasa Arab, saya gak ngerti ilmu tafsir, ya kan, bagaimana saya memahami Al-Quran? Tidak, ya. Allah sudah membantah dengan mengatakan sampai 4 kali dalam surat yang sama, ya, bahwasanya Allah sudah jadikan, Allah sudah program Al-Quran ini mudah sebagai pelajaran. Cuma masalahnya apa? Mau atau tidak mau mempelajarinya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, dari mana kita harus mulai? Sederhana, mulailah dengan bikin program, memastikan seluruh anggota keluarga di rumah kita masing-masing sudah pernah membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu jembatan paling awal untuk bisa memahami isi Al-Qur'an, ya. Masa kita yang dibesarkan di sebuah masyarakat Islam seperti ini tidak mungkin bisa memahami Al-Qur'an dengan membaca terjemahannya saja. Bisa, ya. Dan percayalah, kalau sudah pernah Anda baca khatam sekali saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti ada akan muncul keinginan untuk baca lagi, untuk mengulang lagi, ya. Dan ketika Anda sedang mengulang, biasanya nanti muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Wah, kata ini apa maknanya?
gitu. Nah, mulailah Anda nanti cari kitab tafsir. Silakan. Sekarang kitab tafsir sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan? Gitu. Anda tidak perlu hanya mengandalkan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama misalnya begitu, ya kan? Anda bisa baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ada kitab tafsir Jalalain sudah ada, ya kan? Kitab tafsir macam-macam sudah ada sekarang terjemahannya dalam bahasa kita. Gitu. Jadi Anda bisa naik ke level berikutnya kalau Anda mau bersungguh-sungguh. Ya. Makanya tadi saya katakan kita tinggal di masyarakat Muslim, Pak, yang mestinya lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Sedangkan mereka-mereka yang tinggal di Barat saja sekarang itu rata-rata yang masuk Islam itu disebabkan karena membaca Al-Quran, gitu. Dan tentu pengertian mereka membaca Al-Quran bukan baca bahasa Arabnya, Pak. Mereka nggak ngerti bahasa Arab, gitu. Mereka sungguh-sungguh mencoba mendalami dari bahasa sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Kalau dia orang Prancis, dia baca Quran terjemahan bahasa Prancis. Kalau dia orang Inggris, dia baca yang bahasa Inggris. Kalau dia orang apa namanya Swedia, dia baca yang bahasa Swedia dan seterusnya begitu. Karena alhamdulillah sekarang terjemahan Al-Quran sudah praktis semua bahasa sudah ada terjemahannya, gitu. Nah, dan kita sudah banyak mendengar kisah-kisah tentang mu'alaf barat ya Pak, yang masuk Islam karena membaca Al-Quran ya. Salah satunya yang sangat terkenal adalah penyanyi tahun 70-an namanya Cat Stevens yang sekarang sudah beralih menjadi Yusuf Islam ya. Itu kalau Anda pelajari riwayat hidupnya Pak, kita akan kagum Pak. Ya, karena dia seorang yang awal mula kesadaran dia muncul ya, dia penyanyi Pak, penyanyi di Barat tuh udah gak ada cerita, dia masih peduli dengan agama ya. Yang namanya penyanyi tuh identik dengan naik turun panggung ya kan. Kalau lagi naik panggung ya nyanyi, kalau turun dari panggung ya kalau gak minum ya kan main perempuan, begitu, identiknya begitu. Nah jadi dia selama menjadi penyanyi yang terkenal dia gak pernah peduli dengan agama. Tapi ada peristiwa khusus yang terjadi pada dirinya yang membuat dia berpikir, yaitu suatu hari dia berenang di tepi pantai California ya, tiba-tiba dia hampir tenggelam ya, dia diterpa ombak ya kan, dia hampir tenggelam. Nah dalam keadaan yang kritis itu dia memanggil-manggil Tuhan, tapi dia gak tahu siapa Tuhan, dia gak tahu namanya. Dia cuma bilang, oh you up there ya kan, wahai Anda yang di atas sana gitu, tolonglah saya. Kalau engkau menyelamatkan saya dari bahaya ini, saya berjanji akan kerja untukmu. Nah, gitu. Ternyata selamat dia. Sampai di tepi pantai, selamat dia. Tapi biasa Pak, manusia. Begitu udah selamat, dia mulai ngomong lagi. Ya Tuhan, saya mau kerja untukmu, tapi nanti-nanti deh. Nah, gitu. Ya kan? Karena udah selamat. Waktu masih mepet, kayaknya butuh banget gitu. Janji banget dia kan bekerja buat Tuhan. Tapi setelah sekian tahun dia kena lagi masalah berikutnya apa? Dia kena penyakit yang sangat hampir merenggut nyawanya, yaitu penyakit TBC. Terbaringlah dia di tempat tidur. Nah, ketika kali ini dia terbaring di tempat tidur, dia ingat lagi kejadian waktu dia hampir tenggelam ya di tepi pantai California. Dan ketika itu dia benar-benar berjanji, kali ini wahai Tuhan, kalau Engkau selamatkan aku, benar-benar aku akan bekerja untukmu. Selamat dia, sembuh dia. Nah tapi setelah itu dia bingung pengertian kerja untuk Tuhan itu gimana. Dia gak ngerti ya, karena dia gak tahu agama. Nah akhirnya mulai dia mengadakan yang namanya dengan yang namanya spiritual journey, pengembaraan spiritual ya. Dia mulai menelusuri berbagai agama. Dimulai dari mana? Dari agama asalnya sendiri, ya agama Katolik. Tapi dia kecewa, dia tidak temukan jawaban dari agama gereja. Terus akhirnya dia beralih ke Yahudi. Dia pelajari Yahudi, dia kecewa, gak dapat jawaban. Dia pelajari agama-agama timur, agama Buddha, agama Hindu, ya kan dia pelajari. Ya bahkan dia udah ikut praktek-prakteknya, tapi gak ketemu juga hakikat kebenaran. Nah dia gak pernah nyari ke Islam. Mungkin karena Islam sedemikian asingnya di sana ya. Jadi mereka dia gak ada akses gitu untuk Islam. Malah yang ngasih aksesnya Pak Allah. Berupa saudara kandungnya pada suatu hari pergi ke Palestina jadi turis, terus keluar masuk berbagai tempat ibadah tiga agama besar. Dia masuk ke tembok ratapannya orang Yahudi, dia masuk ke gerejanya orang Kristen ya, yang sangat sakral di Baitul Maqdis di Yerusalem, termasuk dia masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nah ketika di dalam Masjid Al-Aqsa itulah
dia merasakan sesuatu yang dia bilang bulu romanya, bulu kuduknya itu berdiri. Nah di situ dia katakan mungkin di balik agama masjid ini, ya saudara saya Cat Stevens bisa mendapatkan jawaban. Ya. Jadi dia bukan mikirin dirinya, ya namanya orang ateis pak. Dia cuma peduli adiknya lagi nyari kebenaran, siapa tahu di sini dapat. Nah akhirnya pulang dia ke Inggris, dia kasih hadiah Al-Quran untuk Cat Stevens. Ya. Dan tentunya Al-Qurannya nggak ada bahasa Arabnya pak, terjemahan semua. Nah sejak Cat Stevens terima buku itu, dia kaji pak, dia baca sendirian, sendirian nggak ada yang bimbing. 1,5 tahun dia baca, sampailah dia pada kesimpulan, this is the book, ini dia buku yang saya cari-cari. It gives the answers to all my questions. Buku ini menjawab semua pertanyaan yang menggelayut dalam pikiran saya. Nah akhirnya dia mantap. Dia datang ke sebuah Islamic Center pada hari Jumat di kota London. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus sudah, dia masuk Islam, dia belajar sholat, dia sholat. Dia belajar puasa, dia puasa. Dia belajar haji, dia pergi haji. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, begitulah orang yang bukan dari masyarakat muslim saja, ketika bersungguh-sungguh mencari hidayah, ya dia akan dapatkan asalkan dia membaca, mentadaburi Al-Quran. Masa ya kita enggak? Ya tentunya kita bisa lebih mudah pak, karena akses kita sudah lebih banyak dengan ya, ajaran Islam ini. Kita tinggal di masyarakat Muslim. Ya. Baik, ini Syahrul Quran. Adapun dalil tentang Ramadan sebagai Syahrul Taqwa adalah ayat yang nantinya akan sangat sering kita dengar dibacakan oleh para imam-imam sholat raweh kita, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, siam, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Jadi ibadah siam di bulan Ramadan menjadi ibadah yang spesial karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Siam ini punya rentang waktu yang cukup masif dan cukup panjang, sebulan pak, kadang 29 hari, kadang 30 hari ya. Nah selama itu seorang muslim ya, ketika dia menjalankan ya, ibadah siam di bulan Ramadan, diharapkan dia akan mencapai satu derajat yang disebut dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Sebenarnya yang mengantarkan kita jadi orang bertakwa pak, bukan hanya ibadah siam di bulan Ramadan. Sebenarnya semua ibadah dalam syariat kita memang targetnya melahirkan orang yang bertakwa. Dan ini dalilnya bisa anda lihat sendiri di surat Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah dalam ayat itu, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia sekalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi secara umum di ayat ini disebutkan u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabbmu. Jadi semua bentuk ibadah dalam syariat Islam ini pada hakikatnya mengantarkan orang mencapai derajat ketakwaan. Makanya sekali lagi saya ingatkan betapa pentingnya takwa ini dalam kehidupan kita, karena ketakwaan inilah yang merupakan buah dari ibadah. Ya, enggak ada gunanya kita capek-capek beribadah kalau derajat ketakwaan tidak bisa kita raih ya. Nah, jadi ketakwaan ini adalah target dari bulan Ramadan dengan ibadah siam di siang hari dan ibadah qiyam di malam hari ya. Tapi kenapa secara spesial ini disebutkan? Karena tadi dia sifatnya masif dan agak panjang, Pak. Sebulan penuh kita diharuskan beribadah puasa. Nah, setelah mendapatkan ketakwaan itu, Allah Ta'ala kemudian memberikan jaminan kalau orang sudah mencapai ketakwaan, ada satu dampak ya positif yang akan dia segera dapatkan, yaitu yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan,
Nah, kita ketemu lagi kata Furqan. Apa tadi Furqan artinya? Pembeda antara hak dan batil. Nah, cuman kata Furqan di sini berbeda dengan kata Furqan di ayat tadi. Di sini, kalau di ayat ini Allah menyebutnya Al-Furqan. Sementara kalau di ayat ini Allah menyebutnya Furqan tanpa alif lam di depannya. Ya. Apa bedanya? Bedanya kalau pakai alif lam itu pembeda yang sudah tertentu. Yang mana itu? Al-Furqan itu adalah Al-Qur'an. Tapi di sini enggak pakai alif lam, yang berarti apa? Ini Furqan dalam arti pembeda yang dihasilkan dari ibadah seorang muslim, dia meraih ketakwaan, lahirlah Furqan. Nah, jadi ini baru Furqan pembeda yang sifatnya individual, ada pada diri kita masing-masing, Pak. Dia bisa bernilai subjektif. Tapi dia buah dari ibadah, buah dari ketakwaan. Paham? Ya. Makanya makin kencang ibadah kita, makin kencang takwa kita, Furqan kita juga makin kencang. Tapi ini masih Furqan yang individual, Pak. Supaya Furqan yang individual ini mencapai bentuk yang lebih optimal, ya, caranya bagaimana? Pertemukanlah dia dengan Al-Furqan, begitu. Ya, jadi kita perlu Furqan individual sebagai buah dari ibadah, melahirkan takwa, melahirkan Furqan. Tapi kita memerlukan Furqan ini untuk jadi sarana dipertemukan dengan Al-Furqan. Nah, benar-benar dia mantep jadinya, Pak. Ya. Ada seorang sahabat yang Furqan individualnya sedemikian dahsyat sampai-sampai dijuluki sama Nabi dengan sebutan Al-Faruq. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Umar Al-Faruq, ya kan? Kenapa Umar dijuluki Al-Faruq? Karena Umar itu sahabat yang paling tidak pernah kompromi dengan kebatilan. Dia enggak pernah kompromi dengan kebatilan. Dia selalu berpihak kepada al-haq, ya. Bahkan kalau kebatilan itu ada dalam dirinya, dia enggak kompromi. Dia akan perangi sendiri, ya, kebatilan yang ada dalam dirinya. Ya, Umar bin Khattab itu waktu menjadi khalifah tidak jarang dia naik mimbar hanya untuk mencela dirinya sendiri di depan umat. Gitu. Dan dia lakukan itu karena dia ingin mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa engkau wahai Umar tidak bisa menjadi terangkat ketakwaannya karena engkau menjabat sebagai khalifah, enggak bisa. Jadi tetap engkau manusia biasa. Gitu. Makanya dia rela mencela dirinya sendiri di depan umat ketika dia melakukan sebuah kelalaian, ya, kekhilafan, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk pecut, ya kan, untuk dirinya sendiri. Ya, makanya dia dijuluki Al-Faruq, ya. Laki-laki yang tidak pernah bisa mengkompromikan antara hak dengan batil. Dia selalu berada di garda terdepan pembeda al-haq wal batil di kalangan para sahabat. Gitu, ya. Nah, jadi kembali ke masalah ini, kita memerlukan untuk memiliki Furqan individual ini karena nanti kalau kita pertemukan dengan Al-Furqan, ya kan, mantap sekali lah, ya, benar-benar kita berpegang kepada hak wal batil itu, apa, pembedaan hak wal batil itu secara clear, dan kita nggak bisa ditipu oleh manusia. Nggak ada manusia bisa memframing yang batil sebagai al-haq gitu kan, atau mencitrakan yang batil sebagai al-haq terus kita terima, nggak bisa, karena kita punya kedalaman kemampuan membedakan hak wal batil. Baik, nah jadi sederhananya seperti ini, Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan takwa, ya, dan kita harus mengupayakan untuk meraih Al-Furqan dari Al-Quran yang kita padukan dengan ketakwaan yang ada dalam diri kita, ya. Kalau ini sudah kita miliki, niscaya kita menghadapi era fitnah di akhir zaman ini, kita nggak akan tenggelam dalam fitnah-fitnah yang ada, Pak, ya. Sebab kita sekarang ini berada di satu potongan zaman yang saya pandang cocok dengan hadis ini. Nabi bersabda, inna amamad dajjali sinina khudda'ah. Sungguh sebelum munculnya dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat, ya. Jadi kita ini sekarang berada di babak keempat
dari perjalanan total 5 babak sejarah umat Islam, Pak. Dan babak keempat ini babak yang paling buruk sebutannya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutnya sebagai fase mulkan jabriyah, ya. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Dan sudah semenjak tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi kita berada di fase keempat ini, Pak. Kalau pakai hitungan Hijriah sudah 102 tahun kita berada di fase ini. Kalau pakai hitungan Masehi kita sudah 99 tahun berada di fase ini, ya. Nah, dan fase ini menampilkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan kepada kita umat ini. Karena Allah Ta'ala sejak 102 tahun yang lalu mengeluarkan sebuah keputusan pemberlakuan suatu sunnatullah, suatu hukum Allah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, ya. Allah berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, ya. Jadi sebelum 102 tahun yang lalu kita umat Islam ini berjaya, Pak. Kita umat Islam yang memimpin umat manusia, Pak. Ya. Kalau Anda enggak percaya, Anda lihat saja lukisan-lukisan raja-raja Eropa abad 19, abad 18. Ya. Kalau Anda lihat lukisan raja-raja Eropa, raja manapun, itu biasanya raja Eropa itu berpenampilan pakai celana yang cingkrang, Pak. Pernah lihat enggak fotonya, lukisannya? Ya, raja-raja Eropa tuh pakai celana cingkrang, Pak. Kenapa? Karena pada masa itu Islam sedang berjaya. Dan siapapun yang sedang berjaya di suatu masa tertentu, maka yang berjaya itu yang menjadi role model, yang jadi contoh. Nah, umat Islam waktu itu berjaya, sedangkan umat Islam laki-lakinya faham bahwa mereka kalau pakai kain, pakai gamis, pakai celana tidak boleh melewati mata kaki. Nah, akhirnya itu menjadi role model, jadi tren. Sehingga raja-raja Eropa pun berpenampilan seperti itu, ya. Jadi kita ini berjaya itu enggak sebentar, Pak. Kita berjaya ribuan tahun, Pak. 1342 tahun pakai hitungan Hijriah kita berjaya memimpin umat manusia. Tapi pada tahun 1342 Hijriah Allah berlakukan tadi sunnah tadawul ini, sunnah pergiliran ini. Ya, jadi Allah menyatakan enough, cukup umat Islam memimpin umat manusia. Sekarang aku putuskan pihak lain yang memimpin umat manusia. Boleh Allah melakukan itu? Ya, berani-berani bilang enggak boleh, ya. Ya, Allah itu Al-Jabbar yang Maha memaksa. Kalau Allah sudah memaksa suatu kehendak, enggak ada yang bisa menghalangi, ya. Nah, jadi Allah takdirkan pada tahun itu 1342 Hijriah itu umat Islam berhenti memimpin umat manusia dan gilirannya dipindahkan kemana? Ke barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, ya, the Judeo-Christian society, ya, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan waktu kita memimpin selama 1342 tahun, sudah barang tentu kita umat Islam memimpin berpandukan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, kitabullah dan sunnah, ya. Sehingga sistem kehidupan yang kita perkenalkan kepada umat manusia berdasarkan iman tauhid, ya. Nah, ketika kemudian beralih kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin, apakah mungkin mereka melanjutkan sistem iman tauhid, Pak? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Ya, karena kata anak Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mau meneruskan sistem hidup yang berdasarkan iman tauhid? Ya, kalau kata orang Arab, faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Dia enggak punya iman, enggak punya tauhid, bagaimana dia memberikan iman tauhid kepada orang lain? Yang bisa dia berikan apa yang dia miliki. Maka sistem kehidupan semenjak umat Islam kalah
Dan semenjak kaum kafir Yahudi Nasrani yang berjaya sekarang ini adalah sistem hidup yang berdasarkan kekafiran dan kesyirikan, ya. Dan saya cenderung menyebut sistem ini dengan sistem Nos Novus Ordo Seclorum atau New World Order, tatanan dunia baru. Ini bahasa mereka sendiri, ya, bukan saya yang menyebut maksudnya. Ya, yang saya lebih senang menyebutnya dengan sistem Dajjal. Ini meminjam juga istilah seseorang, yaitu Muslim dari Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan buku Sistem Dajjal, ya. Nah, jadi kaum kafir, kenapa mereka menyebut proyek mereka sekarang ini sebagai New World Order, tatanan dunia baru? Karena mereka ingin mengkontraskan dengan tatanan dunia sebelumnya, Pak, yaitu sewaktu kita memimpin. Jadi ibaratnya, walaupun mereka nggak nyebut, ya, mereka ingin mengatakan mereka ini memimpin dengan New World Order, sedangkan dulu umat Islam memimpin dengan Old World Order, tatanan dunia lama, tatanan dunia kuno, ya kan? Yang karena kuno harus ditinggalkan, harus dimasukkan ke dalam keranjang sampah sejarah, nggak boleh ditengok-tengok lagi. Makanya segala upaya, segala perang opini mereka lakukan untuk menggambarkan bahwa sistem kehidupan yang dulu umat Islam perkenalkan itulah sistem yang rusak, sistem yang kacau, sistem yang bahkan mengerikan gitu. Kalau mundur ke sana, sistem yang bagus itu sistem yang mereka sekarang kembangkan, yang mereka sebut New World Order, yang lebih pantas disebut sistem Dajjal. Dajjalnya belum keluar, tetapi tatanan dunianya berkarakter seperti Dajjal, ya. Dan ini sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan kehadiran juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal, ya. Cilakanya umat Islam rame-rame didorong untuk turut mendukung sistem ini, sistem Dajjal ini, yang berarti umat Islam diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, yaitu fitnah Dajjal, ya. Ya, ini wajar, Pak, karena yang mimpin dunia sekarang Yahudi. Yahudi itu kalau dalam bahasa surat Al-Fatihah dijuluki Al-Maghdubi Alaihim, kaum yang dimurkai Allah Ta'ala. Kenapa Yahudi dimurkai Allah Ta'ala? Karena Yahudi tidak sekedar ingkar kepada Allah, tetapi menantang Allah, ya. Mereka itu seringkali merasa diri mereka setara dengan Tuhan, ya. Playing God. Mereka merasa mereka bisa playing God. Sebagaimana mereka nanti menyambut Dajjal yang menyatakan dirinya ana rabbukum, aku rabb kalian, sebagai pemimpin mereka. Karena mereka sendiri senang mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan, Pak. Ya, Yahudi itu sedemikian pedenya mereka sehingga mereka merasa semua yang datang dari Allah itu bisa mereka lawan, bisa mereka saingi, bisa mereka tandingi, begitu, ya. Makanya jangan kira orang Yahudi itu enggak ngerti tentang Dajjal. Mereka ngerti tentang Dajjal. Tapi setelah ngerti, bukannya mereka perlakukan Dajjal sebagai sesuatu ancaman, tapi mereka malah sambut kedatangan Dajjal. Orang Yahudi ngerti enggak tentang Al-Mahdi? Ngerti tentang Al-Mahdi. Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Tapi bukannya mereka mengerti lalu ingin menyambut kedatangan Al-Mahdi, tapi mereka ingin perangi Al-Mahdi. Ya, karena mereka ingin menantang Allah Ta'ala. Ya. Baik. Nah, jadi kembali kepada hadis tadi. Hadis ini, ya. Di tahun-tahun penuh tipu muslihat sekarang ini, kita diperlihatkan apa yang kata Nabi, yukadzibu fiha shadiq, yukadzibu fiha shadiq, wa yusaddiqu fiha al-kadzib. Orang jujur didustakan, sebaliknya pendusta dibenarkan, ya. Nah, jadi di tahun-tahun tipu muslihat ini semua mau dibolak-balik, Pak. Makanya kalau kita tidak berpegang kepada Al-Furqan dengan modal Furqan masing-masing sebagai buah dari ibadah, melahirkan takwa, melahirkan Furqan, ya, niscaya kita akan ikut tenggelam mengikuti kemauan, ya, dari pengelola sistem Dajjal hari ini. Ikut kita mendustakan orang-orang yang jujur,
ikut kita membenarkan orang-orang yang doyan berdusta. Gitu. Sebagaimana kata Nabi, di tahun-tahun tipu muslihat itu, yukhawwinu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang amanah dikhianati. Sebaliknya orang yang suka khianat dipercaya, dikasih amanah, ya, dikasih posisi kepemimpinan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi inilah pentingnya kita memadukan antara pemahaman kita akan Ramadan sebagai syahrul Quran, syahrul taqwa, sebagai sarana untuk melahirkan atau mendapatkan Al-Furqan, dengan hidup di era penuh fitnah di akhir zaman ini, ya. Jadi inilah bahasan kita, kira-kira demikian, ya. Dan apa namanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara iman Islam kita, sehingga di zaman yang penuh fitnah ini kita tidak gampang larut, ya, mengikuti arahan yang menyesatkan, yang membolak-balik hak wal batil, ya, dan kita ikut menjadi terbalik-balik, ya. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama, ya. Saya persilahkan kalau ada yang mau komen, mau bertanya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.